Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala nafa'an fi ulumi fi darini amin. Wahzar aylan, dan hati-hatilah pula engkau, min akli ghairil halali, daripada makan yang tidak halal. Fa inna akla ghairil halali, karena sesungguhnya makan yang tidak halal, yuksil qalba, dapat mengeraskan hati. Wa yuzlimu, dan dapat menggelapkan hati. Wa yahjubuhu, dan dapat menghijab hati. Andukhuli hadratillahi Ta'ala, dari masuk kepada hadrat Allah Ta'ala. Wa yukhliqu siyaba, dan dapat menjadikan usang baju. Jadi kalau kita makan yang halal, yang bukan halal, hati kita bisa jadi keras dan gelap dan terhijab daripada masuk ke hadrat Allah. Enggak ingat sama Allah. Sama Allah lupa terus. Terhalang kita untuk ingat Allah, terhalang. Qala Imam Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, law anna abdan, jikalau bahwa seorang hamba, abadallah ta'ala, menyembah Allah ta'ala, hatta sara misra hazihi sariyati, sehingga menjadi ia menyembah Allah seperti ini saria, ini tiang. Dia menyembah Allah seperti, sehingga seperti 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 tiang. Summa annahu, kemudian dia, lam yadri, enggak tahu, ma yadukhulu, apa yang masuk jawfahu, kerongganya, ahalalun am haram, apakah halal atau haram. Dia enggak tahu. Ma tuqbalu minhu, maka tidak diterima, maka tidak diterima daripadanya, enggak diterima amal. Jadi makannya sembarangan, enggak lihat halal haram. Waqala Abu Hanifata, waqala Abu Ishaq Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala, berkata oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala, atib mat'amaka, enakkanlah makananmu. Wa ma'alaika ba'da zalika, enakkanlah makananmu, lezatkanlah makananmu. Wa ma'alaika, dan apa yang ada atas engkau, ba'da zalika, alla tasuman nahara, setelah itu engkau enggak bisa puasa di siang hari. Wala taquma laila, dan engkau tidak bisa salat di malam hari, yakni nafilan salat sunnah. Jadi orang kalau keenakan makannya itu bisa malas salat malam, malas puasa. Malas. Ya kalau begitu makan yang enak-enak aja, bukan begitu banget ya.
Jadi apa adanya aja. Apa adanya. Yang kagak ada jangan dicari, yang ada rajin sedekah. Jadi kalau kagak ada jangan cari-cari, kalau ada banyak sedekah. Ya, jangan ngadi-ngadi. Jadi kalau kita sholat malamnya malas, puasanya malas, nah, introspeksi diri kita. Ibaratnya lampunya bagus, tapi kok mati? Badan kita sehat, masih muda, masih segar bugar, ngapa malas? Masih kuat ibadah, ngapa malas? Berarti ada yang koslet. Ada yang koslet. Periksain yang koslet. Benar. Waqala Abu Bakrin At-Tirmizi rahimahullah ta'ala, berkata oleh Abu Bakar At-Tirmizi rahimahullah ta'ala, ma mana al-qawma minal usuli ilal istidlalu biwari dalili. Tidaklah mencegah akan kaum daripada sampai kepada Allah, hatinya selalu ingat kepada Allah, kecuali ya, istidlal. Kecuali istidlal, mengambil dalil, pembuktian lah kita artikan. Bighairi dalil, dengan tanpa dalil. Warraqdu, dan berpacu, fitariki, pada jalan, ala hadis syahwati, atas batasan syahwat. Wa aklul harami wa syubhati, dan makan yang haram dan syubhat. Ya, tidak ada yang mencegah akan kaum daripada sampai kecuali ya, pembuktian dengan tanpa dalil. Jadi beristidlal dengan tanpa dalil. Jadi dia istidlal, cari dalil. Berdalil tapi kagak benar. Mencari dalil tapi ya, berdalil tapi nggak pakai dalil gitu, berdalil jadi dengan ataknya sendiri, akal-akalan. Kan banyak orang sekarang nih menghalalkan segala cara, akhirnya merubah yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Bagaimana supaya jadi halal? Cari dalilnya. Bagaimana supaya jadi halal? Cari dalilnya. Itu al-istidlal, ya. Mencari dalil, berdalil dengan tanpa dalil. Yang kedua, berpacu dalam thoriqah, atas batasan syahwat. Atas batasan syahwat. Jadi pakai syahwat. Berpacu ini maksudnya berusaha dengan cepat. Dalam thoriqah, atas batasan syahwat, pakai syahwat. Yang ketiga, makan yang haram dan yang subhat. Nah, tiga ini enggak sampai kepada Allah. Nah, istidlal, kalau istidlal ini orang pintar nih. Kita kalau pintar mah itu hukum kita bisa bolak-balik, yang haram jadi halal, yang halal bisa jadi haram. Bisa kita baik banget, cari dalil-dalil, bisa banget. Pakai dalil umum, macam-macam dah.
Itu namanya al-istidlal bi ghairi dalil. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Itu orang yang kayak begitu di sini katakan enggak sampai kepada Allah. Wa qala al-Imam Sahlun rahimahullah, berkata oleh Imam Sahal rahimahullah, man lam yakun mat'amuhu min halalin lam yukshab an qalbihi hijabun. Siapa yang tidak ada makanannya daripada yang halal, maka tidak dibuka dari hatinya akan hijab, enggak dibuka hijab. Wa tasara'at ilaihil uqubatu, dan cepat kepadanya oleh hukuman-hukuman. Wala tanfa'uhu salatuhu wala siyamuhu wala sadaqatuhu. Salatnya, puasanya, sedekahnya enggak manfaat. Ya. Orang yang makanannya enggak halal, itu enggak manfaat. Wa qala al-Imam Sufyan, berkata Imam Sufyan, alaikum bi aklil halali, lazimkan olehmu dengan makan yang halal. Wa iyyakum wa aklil haram, hati-hati olehmu makan yang haram. Fa inni kuntu wa ana akulul halala aqra'ul ayata fa yuftahu li 70 baban minal ilmi. Karena karena sesungguhnya aku makan yang halal, aku baca ayat lalu dibukakan bagiku 70 pintu daripada ilmu. Ketika makan yang halal dibuka 70 pintu. Falamma akaltu min ta'ami man la yatawarra'u sirtu aqra'ul ayata wa uraddiduha fala yuftahu li babun wa'idun. Masyaallah. Maka tatkala aku makan daripada makanan orang yang enggak warok, bukan makanan haram, bukan, makanan orang yang kagak warok, bukan dia makan yang haram, bukan, dia makan makanan punya orang yang kagak warok. Bagaimana dia makan yang haram? Dia makan makanan orang yang kagak warok. Sirtu akra'ul ayata, jadilah aku membaca ayat. Wa uraddiduha, dan aku bulak-balik itu bacanya. Fala yufta'uli, namun tidak dibukakan bagiku babun wahidun, satu pintu pun enggak dibuka. Satu pintu enggak dibuka. Jangan 70 pintu ilmu, satu aja enggak dibuka. Jangan makan yang haram, makan makanan orang yang enggak warok. Masya Allah. Saya dulu kalau ngaji di guru Kiai Syafi Hazami, itu kalau hari Sabtu ngaji, alhamdulillah tak harus binikmat. Saya kan puasa, ya, itu saya kantongin aja. Tapi saya minta izin dulu, boleh dikantongin gak nih? Boleh bawa pulang maka. Jadi sebaliknya, kalau makan makanan ulama itu manfaatnya banyak. Ini saya bawa pulang tuh makanan. Iya. Terbuka puasa. Saking kepengen makan makanan guru. Kalau makanan guru bersih dah. Bersih, banyak manfaat. Rasanya kalau makanan guru udah enak aja. Jangan sok-sokan udah makan ya. Maksudnya udah makan udah kenyang. Bodoh amat nih. Kalau beliau makannya sekali sepiring satu. Dikasih satu orang satu piring. Saya minta plastik aja nih, semua pulang.
Wa qala syaikhu, berkata Syekh Ali Az-Zazili rahimahullahu taala, man akala al-halal, siapa yang makan yang halal, lana qalbu, lembut hatinya, lunak hatinya, waraqqa dan lembut orang makan yang halal, wa naro dan bersinar hatinya, wa qala naumuhu, sedikit tidurnya. Makan yang halal itu tidurnya sedikit. Jadi orang kalau tidur mulu, aduh. Walam yuhjab anra hadratillah ta'ala, tidak dihijab dari hadrah Allah ta'ala. Selalu ingat sama Allah. Wa man akala ghairul halali, siapa yang makan bukan yang halal, qasa qalbuhu, keras hatinya. Wa ghaluza, sama ya, kasar hatinya, memarah-marah mulutnya. Wa azlama, gelap. Wa hujiba, dihijab. An hadratillahi ta'ala, dari hadri Allah ta'ala. Lupa sama Allah, enggak ingat lah. Sama Allah enggak pernah ingat lah. Wa kasura naumuhu, banyak tidurnya orang makan yang haram. Wa dzalika min jumlati rahmatillahi ta'ala, dan demikian itu termasuk daripada sejumlah rahmat Allah ta'ala, makan yang halal. Li'anna akla ghairil halali, karena bahwa makan yang tidak halal, yuharikul a'dha'a lil ma'asi, dapat menggerakkan badan, anggota badan kepada maksiat. Jadi kalau makan yang haram ya, itu pengennya maksiat aja. Fayat lubu kullu udwin minhu ayasiya, maka menuntut oleh tiap-tiap anggota darinya untuk berbuat maksiat. Jadi maunya berbuat maksiat aja. Fayatafaddalullahu alaihi bin naumi, maka oleh karena itu Allah ta'ala karuniakan kepadanya dengan tidur. Allah beri dia ngantuk. Liyurihahu minal ma'asi, supaya Allah istirahatkan dia dari maksiat. Dingantukin. Kama annahu yatafaddalu ala ta'i'i bi'aklil halali liyukimahu baina yadai laylan wa naharan, sebagaimana bahwasanya Allah ta'ala berikan karunia atas orang yang ya, taat dengan makan makan yang halal, supaya Allah tegakkan dia, Allah dirikan dia di hadapannya malam dan siang. Masya Allah. Jadi rupanya orang yang taat memang sudah Allah tunjukin, Allah udah beri. Masya Allah. Maka oleh karena itu kita minta sama Allah supaya jadi orang yang taat. Minta sama Allah. Wa qala sayyidi Ali al-Khawas, berkata Tuanku Ali al-Khawas, man akala al-haram, siapa yang makan haram, wa atala ibadata, dan dia panjangkan ibadah, fa huwa kal hamami, maka dia seperti burung merpati, allazi raqada, yang ya raqada ya, mengeram ya, yang mengeram, ala bidin fasidin, di atas telur yang rusak, tembuhuk. Fahuwa yut'ibu nafsahu, maka dia itu membuat capek dirinya sendiri. Fitulil maqami, pada panjang berdirinya di situ, tempat berdirinya. Jadi nongkrong aja, enggak netes-netes. Orang tembuhuk. Jadi sama kita mau naik pangkat, tapi makannya yang haram, enggak naik-naik.
summa la yafrahu syai'an, kemudian dia tidak ya meneteskan sesuatu, bal yakhruju mazaran, ya bahkan dia keluar menjadi busuk. Wa min mafasidi aklil harami, di antara kerusakan-kerusakan makan yang haram adalah isti'alatuhu naron, mengubahnya, ya mengubahnya, maksudnya mengubah seorang ya menjadi bebel naron, api maksudnya bebel ya. Mengubah orang jadi bebel, fayadhabu syajiyatul fikri, ya maka dengan sebab itu hilanglah semangat berfikirnya, hilang. Walazatu zikri, lazat zikirnya hilang. Jadi malas berfikir. Ya, malas berfikir berarti enggak mau mikir. Lazat zikirnya, kalau zikir pun enggak kerasa lazat. Astagfirullahalazim. Gara-gara makan yang haram. Wa yuhariku ya nabati ikhlasi niyati, dan dapat membakar tumbuhan ikhlas niatnya, dapat membakar tumbuh ikhlas niat ya. Jadi ikhlas niatnya enggak ada, wa yu'mil basirata, dan membutakan mata hati, mata hatinya buta. Wa yuzlimul basaru, dan gelap matanya, matanya gelap. Ya, gelap matanya. Wa yuzlimul basaru, dan membuat gelap matanya. Wa yuhinu dina wal badana wal aqla, dan melemahkan agama dan badan dan akalnya, lemah. Orang makan yang halal itu badannya lemah, agamanya lemah, akalnya lemah. Wa yurisul ghaflata wa nisyana, mewariskan lalai gara-gara makan yang haram. Wa yamna'u min zauqanil hukmi wal ma'arifi, dan mencegah daripada rasa ya. Nah, kalau gini kita artikan min zauqanil hikami aja ya. Karena atopnya ma'rifat nih. Min zauqanil hikami wal ma'arifi, dan mencegah daripada rasa hikmah-hikmah. Hikmahnya ilmu yang manfaat dan ma'rifat. Wa atala fi dzalika, dan memanjangkan ia pada demikian itu. Ya, jadi enggak kerasa tuh hikmah dan makrifatnya panjang. Gara-gara makan yang haram. Summa qala, kemudian dia berkata, wabil jumlati, kesimpulannya, fajami'ul ma'asi, semua maksiat allati yaf'alu hal abdu, yang dilakukan oleh seorang hamba, innama sababuhu aklul harami, hanya saja sebabnya itu makan yang haram. Gara-gara makan yang haram. Faman akala al-harama, maka siapa yang makan yang haram, wa talaba an ya'mala ta'ata, faqad rama al-mahala, dan dia menuntut untuk berbuat taat, maka sungguh dia telah menuntut yang mustahil. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari makan yang haram. Wallahu a'lam.